Strike. Alhamdulillah, ya strike. Alhamdulillah. Strike. Assalamualaikum guys, dan salam bertemu kembali di ruangan channel Bangau Kumpau. Seperti biasa buat kawan-kawan dan sahabat-sahabat Inggeris di luar sana, semoga sentiasa berada di dalam keadaan sehat dan terus sukses di dalam mencari sukses idaman. Okey guys, so untuk hari ini aku nak buat satu review berkenaan Real Beatcasting. Mampu milik lah senang kata kan, tapi brand ni agak old school. Tapi aku sangat suggest pada kawan-kawan angler-angler yang cuba-cuba nak belajar main PC . Harga dia pun aku rasa semua orang mampu beli. Lebih kurang dalam RM77 ke RM90 lah kalau beli online. Tapi pun harga dia bergantung pada kedai yang korang pilih tu lah. Sebab aku tak pas, sebab aku check kat banyak kedai. Kalau brand ni baikkan dah tak ada dah, tapi kalau online insyaAllah boleh korang dapat dah. So barang ni pun dah sampai. So apa barang dia, kejap kita buka sama-sama guys ya. Kita tengok apa isi dalam dia. Tak jauh kan, aku ni daripada Port Klang lah, Port Klang Selangor. Dia delivery aku kan dekat Putrajaya. So benda ni sampai petang tadi, aku beli dengan dia hari Ahad. So hari ni hari Selasa, maksudnya lebih kurang 3 hari lah. 3 hari ada proses, so barang sampai kat aku. Okay guys, so now kita setting buat aku dah copy dah. Kita buka, kita tengok apa barang dalam ni. So harap-harap membantulah korang. Aku just nak share, nak review barang ni. Sekadar nak, orang kata nak berkongsi lah info-info basic berkenaan MBC brand Real ni lah. So kita tengok lah brand apa model. Okay guys, jom kita buka. Okay guys, so nilai isi barang dia, aku harap dengan cara angle ni bantulah kita tengok lah. So ni memang orang kata kita buka betul depan apa orang kata, depan sebab semua lah. Okay guys, pun harap kotak ni sampai pun punya lembab, mungkin dia belah kelang hujan ke apa tak pasti. Kita buka je, kita layan. Kita lambat sikit lah guys, nanti kalau lambat kita adjust sikit lah konten. Oh, ini penting guys, padu gila. Aku cuba buat kelainan review lah sikit untuk kali ni kan. Sebab biasa korang nampak first up full daripada aku lah. Sekarang ni aku cuba buat macam ni lah. Aku first time buat angle lebih kurang. So inilah barang tersebut. Okay guys, so korang pernah tengok, inilah casking. Okay guys, caskingnya apa lah, jom kita buka tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, tu dia ada bagi aku free gift guys. Lu aku pun tak sangka pula dapat ni. Wow. Tu dia, aku kena try kasih ni, mana tahu ada sang Pak Ruan, Pak Toman kan. Kita tengoklah. Okay guys ya, so ini adalah korang pun boleh agak. Ini apa dia? Ini adalah casking Brutus guys, casking Brutus. Okay, ini kira mungkin gift untuk aku lah. Okay guys. So kita keluarkan, kita tengok dalam ni ada apa. Okay guys, dah ada bagi manual book lah daripada casking, instruction manual and so okey lah, ada dia punya panduan-panduan. So untuk beginner, untuk siapa-siapa pun, yang master-master pun boleh pakai, tak ada masalah pun. Cuma aku
beli kali ni. Kali ni aku beli sebab aku budget aku nak buat orang kata reel gasak lah, senang cakap kan. Okay, dia ada bagi kad. Lepas tu dia nak on follow reason. Okay, yang ni korang beli, kalau nak cuba judi korang beli, scan lah kat QR ni. To OPT IndyCar Skiing Loyalty Program, please sign up on the link below. Okay, nanti korang boleh try lah. Nanti aku try tengok apa ada dalam dalam QR tu kan. Okay, ini dia ada bagi satu stiker. Daripada kau ni mungkin date warranty kot ni. Ada sikit dia punya manual lagi lah ni. Okay guys, so dalam macam tu je lah isi dia. Dalam okay, ni kotak dia pun cun Kasking Brutus guys, Kasking Brutus. So harap membantulah aku menghanyikan lah. So ni just aku review simple-simple je lah eh. Sekadar nak berkongsi je, berkongsi tak ada apa pun. Okay guys, so okay, terima kasih lah. Kotak dah ada, barang-barang yang dia bagi, stiker pun ada. So now kita okay, tolak tepi ni dulu, kita tengok dia punya reel. Okay guys, alam ganggu ni. Ini first time aku pakai brand Kasking guys, first time aku pakai. Tapi dia adalah bagi gift bag ke apa semua kan. Okay guys, amat smooth ya, amat smooth. Okay, korang pun nampak Kasking, Kasking Brutus guys, max deck 4.5 kilo, gear ratio dia 6:3:1, bearing 4+1. Okay, aku ambil left hander lah guys kan. Yang ni amat recommend lah pada beginner-beginner ke nak cuba-cuba main BC, boleh lah slow-slow try eh. Okay, berat reel ni, berat reel ni maksudnya tanpa keluar spool lebih kurang 202 gram guys, 202 gram. Okay, soft rubber handle knob, soft rubber handle knob ya, soft rubber handle knob yang ni. Magnetic brake system, CNC aluminium spool. Yang ni macam biasa guys, drag star. So kita tengok lagi macam mana drag star. Aku ok satu lagi guys, sedikit info tambahan lah. Apa, aku pun tak pasti yang mana lebar, yang mana panjang dia kan. Tapi antara ukuran atas ni, sini ke sini, sorry, okay, daripada sini ke sini lebih kurang 76.2 mm. Mungkin dia panjang kot, atau ni dia punya lebar. Kalau lebar sini kan, nah, ni mungkin dia punya panjang lah. 76.2 mm, dan lebar dia daripada sini, atas ni ke bawah ni, okay, yang sini ke sini, sini ke sini ni 43.18 mm. So sedap lah korang nak pegang kan. Ha, aku budget reel ni, reel untuk gasak lah. Tu bearing dia macam aku cakap tadi ya, 4+1 bearing, max depth 45 kilo. So amat sesuai lah kalau korang nak cuba-cuba mengcasting memujuk teman atau teman rempit ke haruan ke. Okey lah kot kan, okey lah, buat reel pun harga tak terlalu mahal. So untuk buka kejam ni tengok ada punya bearing full anten. Ok, kita buka ya. Bearing dalam ni ada 1 2 3 4 5. Ini bearing kan ya. Ok, ni dia punya spool, nampak tahu pun. Okay, spool dia ni maknanya standard lah, macam spool-spool yang normal lah. Ini tak silap aku pun tak sure, dia bukan shallow spool lah, maksudnya biasanya medium spool ni kot, standard punya spool lah. So harap-harap mencangkuk lah. Tapi untuk reel Kasking Brutus ni, aku akan cuba menghanyirkan dengan memadamkan rod daripada Xiaomi guys, Xiaomi. So rod ni okay, Xiaomi kan? Xiaomi Li. Okay, sorry guys, Xiaomi Li. Okay, panjang dia 6 kaki guys. So harap
tanyalah sebaik mungkin. Untuk road ni pun aku rasa mungkin korang dah tengok review aku yang lepas. So harap-harap hanyalah. Okey, ni dia punya. Dia kurang dia punya apa? Pound dia guys. 602 atau like 6 kaki ataupun 180 meter. Luar yang dia rekomen 0.8 hingga 5 gram. Line yang dia rekomen ada 2 hingga 6 LB guys. So memang betul-betul yang set up untuk karat ni. Sekian mili punya road. Okey guys, so aku harap korang pula dah layan lah video aku berkenaan sekian mili ni kan. So nanti aku akan setting kat sini lah, apa, memadankan dengan road sekian mili ni. Okey guys, so dia rekomen kat sini untuk 12 LB punya mainline boleh masuk 100 meter. Tapi untuk rail ni mungkin aku akan masuk mainline 6 ataupun 8 LB kot. So sebab aku nak bajet kadang lah 10 macam ni, biasanya kalau 1 meter pun dia masih akan ada balance lagi kan. So takkan nak balance kat sini. Okay, takkan full betul lah kalau tali-tali yang 6 ke 8 LB kan. Kalau korang confident, korang boleh cubalah dengan tali 8 LB. Eh sorry, 4 LB. Okay guys, so lebih kurang dia macam tu lah. Sebab aku nak cerita beli pun, aku just nak share dia punya basic je kan. Memang sangat recommend lah pada korang-korang yang cuba-cuba nak beli, nak apa, beli nak cuba-cuba main BC kan. Boleh lah ni, slow betul tak? Dia pun ok, ringan, 202 gram je guys. Korang akan pegang pun sedap kan, amat smooth. Sangat recommend korang boleh try. Okay, ni bearing dia 4+1. Okay, Aji King Brutus. Okay, ini punya angle lebih kurang pada depan lah, tasking. Okay, ini dia punya control bag dia. Dia still menggunakan magnetic bag. Pasal aku dia memang yang ialah model yang agak lama sikit lah. So korang boleh try lah untuk beginner, untuk permulaan nak starting kan, nak biasa-biasa, nak study angle-angle tangan, nak bagi apa, biasa-biasa main BC boleh lah try. Pada aku berbaloi lah korang pergi. Nanti kalau ada free nanti aku akan buat sesi menghanyi lah casting tutor ni kan. Nanti ataupun nanti one day aku buat lah sikit tutorial macam mana nak, cara aku nak dapatkan skill main BC ni kan. Sebab aku pun ada kat kawan-kawan yang guide, yang tunjuk, yang ajar, yang share dia orang punya experience. So nanti aku share kat korang lah. Okay guys, so lebih kurang macam tu lah kan, sedikit info berkenaan casking Brutus guys. Casking Brutus, okay. Jadi kan lah, casking Brutus, jadi kita packaging lah. Okay guys, Brutus guys, Brutus, okay. Dekat kotak ni aku pun tadi sorry guys, aku baru perasan kat ni dia ada letak stiker Mark Angler lah. Aku rasa dia pun mungkin owner dia ni mungkin ada apa, channel juga. So okay guys, Mark Angler lah. So nanti aku try search sekali, aku tengok mungkin ada konten tadi, kita boleh support lah kan. Mungkin ni lah, sama-sama kita lah, sama-sama angler kita, boleh lah support geng-geng yang buat konten, geng memancing ni. Okay guys, so aku rasa tu lah kot sedikit kongsian untuk hari ni. Tapi sebelum tu, okay dah aku, okay aku dah pasang tapi tali aku tak isi lagi kan. So harap-harap nanti dah ada tali, lebih nampak lah kekemasan dia kan. Okay guys, lebih nampak menarik lah. Tapi untuk tali dia ni, pula okay guys, sorry, faktor pencahayaan dia tak bagus. Okay guys, okay, ni casting lah. Okay, untuk main line dia, untuk tali dia aku akan gunakan braided daripada Emo 8 guys. Emo 8 15 LB, PE 1.5, warna orange, diameter dia 0.10 mm, so halus lah. So aku akan cuba masukkan dalam spool casting Brutus ni dan aku akan cepat mungkin lah cuba menghanyikan. Okay guys, so aku rasa tu lah kot sedikit perkongsian. Nanti aku dah set up dengan tali, next nanti aku akan cuba menghanyikan lah. So tunggu je lah video-video yang akan datang bagi sesi menghanyikan casking Brutus guys. Okay,
So, berjumpa di next video. Salam subscribe, salam tag, salam bangang kumpal, stay tuned, jangan error. Cendek.